Gonzalo Cabrera hantaran ke tengah, semula ruang untuk Charity Neto Velasquez. Dari situ kita boleh lihat gerakan yang sangat baik daripada Cabrera, gandingan bersama Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad melorong, membuat lorongan kepada Cabrera, kemudian Cabrera kepada Leandro Velasquez, di mana kita menjangkakan dalam kawasan seperti ini beliau tidak akan membazirkan peluang itu, membenar. Sapawi masuk, tidak ada reaksi dari pembantu pengadil, tetapi diberikan oleh Nazmi. Dan kita boleh lihat satu percubaan yang berkualiti daripada Sapawi Rashid, dan Ifwat mendapat sentuhan sedikit ke atas bola tersebut, terkena palang. Dan kemudian adakah ini masuk? Memang sangat suka daripada sudut ini, tetapi pengadil lakukan umpanan. Syafiq yang menunggu. Syafiq ambil, jangan mudah, gol yang ketiga. JDT tidak terburu-buru untuk kehadapan. Mereka sabar dengan build up mereka. Mereka menggerakkan pemain Kedah, dan di sini pertahanan Kedah kesemuanya hanya melihat. Mereka tidak mengambil tanggungjawab siapakah yang sepatutnya berada lebih dekat dengan Syafiq Ahmad.